Halo teman-teman Dino, kembali lagi bersama Mimin Dino di sini. Di video kali ini Mimin Dino akan kasih kalian rekomendasi motor dan mobil aki anak di harga 1 jutaan aja. Kira-kira di harga 1 jutaan aja kalian udah bisa dapetin mobil aki atau motor aki apa aja sih? Buatan Mimin Dino yuk. Nah, yang pertama kita akan mulai dengan mobil aki Mini Cooper ini guys. Kita punya mobil aki Mini Cooper. Ini ada dua macam, ada yang harga Rp1.450.000 dan ada yang harganya Rp1.500.000 aja. Nah, dua mobil aki Mini Cooper itu sebenarnya sama, cuma beda di bagian joknya aja. Yang satu udah pakai jok kulit, yang satunya masih pakai jok plastik. Tapi tetap tenang aja, untuk plastiknya dia pakai plastik yang tebal dan kokoh, jadi nggak usah khawatir mobil aki ini gampang pecah. Dan untuk rodanya nih, untuk Mini Cooper ini dua-duanya dia udah pakai bahan karet, jadi aman banget buat dimainkan di luar ruangan alias outdoor. Untuk fitur-fiturnya kurang lebih sama antara kedua Mini Cooper ini. Keduanya tuh sama-sama menggunakan aki 12 volt dan dia itu udah ada mode swing-nya. Mode swing itu nggak dimiliki oleh semua mobil aki ya guys ya. Dan untuk fitur pendukung lainnya, dia ada port USB, ada mode musik, tombol pengatur arah maju atau mundur, lampu indikator baterai, dan ada berbagai fitur lainnya juga. Ini harganya cuma di Rp1.500.000 dan harganya ada di Rp1.450.000 aja. Untuk pilihan warnanya, ini ada warna krem, toska, merah, dan untuk ketersediaan warna dan stoknya nanti boleh banget dikonfirmasikan ke kita ya. Nah, selanjutnya Mimin Dino punya mobil aki Veriton guys. Ini tuh salah satu yang best seller di Dinotes Ungaran, karena dengan harga Rp1.650.000 aja kalian udah bisa dapetin mobil aki yang ukurannya tuh udah gede kayak gini. Untuk rodanya ini udah terbuat dari bahan karet, tentunya aman banget buat dimainkan di luar ruangan alias outdoor gitu. Untuk akinya dia udah pakai aki 12 volt juga. Dan di bagian dashboardnya nih, di bagian dashboardnya itu ada berbagai fitur seperti port USB, mode Bluetooth, mode musik, lalu ada mode swingnya juga loh guys. Mode swing itu nggak dimiliki oleh semua mobil aki, dia mode ayun gitu modelnya. Untuk seaternya, ini seaternya udah double seater dan dilengkapi dengan safety belt masing-masing. Untuk setirnya juga berada pada bagian sebelah kanan, jadi aman banget, nyaman banget buat dimainkan secara manual. Framenya juga dapat dibuka tutup seperti ini nih guys, dan dia tuh udah include dengan remote control ya, udah include remote control dan juga chargernya juga. Untuk berat maksimalnya ini kurang lebih di 25 kg. Nah, untuk motor aki, Mimin Dino bakal kasih kalian rekomendasi motor aki Scoopy ini guys. Ini tuh yang paling best seller di antara motor aki lainnya yang ada di Dinotes Ungaran. Ini tuh udah pakai aki 6 volt dan dia bisa muat beban hingga 25 kg. Nih, untuk fitur-fiturnya tuh udah keren banget. Dia ada lampu LED, lampu hazard di bagian depan dan di bagian belakang mobil. Di bagian dashboardnya ini udah ada beberapa fitur seperti port USB, mode Bluetooth, dan mode musik guys. Dan untuk rodanya, dia dilengkapi dengan roda penyeimbang di bagian kanan dan kiri motor ya. Jadi aman banget untuk si kecil. Dan untuk cara mengemudikannya tuh dia gampang banget. Dia ada tombol pengatur arah maju atau mundur di bagian dashboard. Lalu ada pijakan pedal gas di bagian bawahnya, tinggal diinjak aja. Di harga Rp1.500.000 aja kalian udah bisa dapetin motor aki Scoopy ini di Dinotes Ungaran. Nah, selanjutnya untuk motor aki anak, Mimin Dino kasih rekomendasi motor aki PCX guys. Ini tuh udah lisensi resmi dari Honda ya, jadi tuh ada tulisan Hondanya. Bentuknya udah mirip banget juga sama motor PCX aslinya. Ini pakai aki 6 volt dan bisa muat beban hingga 20 kg. Harganya itu di harga Rp1.150.000 aja. Dia tuh udah keren banget nih guys. Ini tuh udah ada beberapa fitur pendukungnya nih di bagian dashboard motornya. Nih, dia ada port USB, lampu indikator baterai, mode musik, ada mode Bluetooth dan lain-lain. Dan untuk lampu LED-nya nih guys, di bagian depan tuh udah cakep banget. Ada lampu hazardnya juga. Di bagian speedometer juga ada lampu LED-nya. Dan di bagian belakang motor ini juga ada lampu LED-nya ya guys ya. Dan tenang aja, karena motor aki itu tuh udah dilengkapi dengan roda penyeimbang pada bagian kanan dan kiri, jadi nggak usah khawatir jatuh. Untuk mengemudikannya juga sama seperti motor aki Scoopy tadi, tinggal dipencet aja untuk tombol pengatur arah maju atau mundur, lalu diinjak untuk pedal gas di bagian bawahnya.
Nah, selanjutnya Mimi Dino akan kasih rekomendasi yang ini nih guys. Ini tuh motor aki Vespa Matic. Di harga Rp950.000 aja kalian udah bisa dapetin motor aki anak loh guys. Dengan harga di bawah 1 jutaan aja, ini tuh udah pakai aki 6 volt dan bebannya sama, untuk bebannya bisa muat beban hingga 25 kg. Dan untuk fitur-fiturnya tuh juga ada beberapa di bagian dashboardnya. Jadi tuh ini udah paket komplit ya guys ya, motornya di bawah 1 jutaan aja, ada lampu LED, port USB, mode musik, mode Bluetooth, dan untuk bentuknya tuh udah mirip banget sama Vespa aslinya. Harganya cuma Rp950.000 aja. Nah, yang terakhir Mimi Dino kasih rekomendasi mobil aki di harga Rp1.450.000 aja. Ini tuh mobil aki Jeep EJP7743. Di bagian depan ini ada lampu LED, di bagian framenya juga ada, dan di bagian belakang itu udah ada lampu LED-nya juga. Untuk rodanya, ini tuh udah terbuat dari bahan karet, jadi aman banget buat dimainkan di luar ruangan alias outdoor gitu guys. Nah, untuk bagian joknya, ini tuh juga udah terbuat dari bahan kulit, jadi kalau misal kotor itu gampang banget ya buat dibersihinnya. Udah dilengkapi sama safety belt-nya juga untuk menjaga keamanan si kecil. Dan untuk di bagian dashboard-nya, itu tuh dia udah fiturnya tuh lengkap banget. Ada fitur port USB, lubang aux, mode musik, mode Bluetooth, lampu indikator baterai, juga ada mode swing-nya juga guys. Mode swing tuh nggak dimiliki oleh semua mobil aki, jadi kalau udah punya mode swing tuh hitungannya udah paket komplit banget. Yang pasti ada tombol klakson dan tombol musiknya juga. Gimana guys, keren-keren banget kan motor dan mobil aki yang Mimi Dino kasih rekomendasi tadi. Dengan harga 1 jutaan aja nih, kalian udah bisa dapetin motor aki atau mobil aki yang keren-keren banget. Buat kalian yang ingin tahu video review lebih lengkapnya, boleh banget dicek untuk video reviewnya di profile kita ya. Dan buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut soal motor aki atau mobil aki yang ada di Dino Toys Ungaran, langsung datang aja yuk ke toko mainan Dino Toys di Jalan Lijin Suprapto nomor 76 Ungaran. Oh ya, jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe, serta follow akun sosial media Dino Toys Ungaran ya, biar nggak ketinggalan informasi atau video review menarik lainnya. Sampai jumpa kembali di video review atau rekomendasi berikutnya. See you teman-teman Dino!